aku kuliah juga udah parenti, ya Allah berarti nenek nampak macam buat kan boleh buat badan aku keluar tapi tak tahu aku harus buat atau apa tapi memang cantik nenek. Buat dia dua tingkat. So tingkat atas ada dalam 5 bilik, 6 bilik dan boleh muat dalam 30 orang. 22 orang, yes. Dan bilik bawah ada 2. Dan ada dapur maksud saya. Dan aktiviti kami kat sana kami masak sendiri. Di mana di situ kita boleh create relationship antara peserta rebelum tu. Dan menu kami kat sana mesti menu yang sungai-sungai pantai, yang sungai punya makanan lah, laut, bukan makanan dari ayam ke, no. Dan houseboat dia memang bergerak pun kita tak sedar dia sedang bergerak sebab dia lebih besar kot. So dia bila dia bergerak kita tengah hoho dan kita tak sedar dah sampai dah tempat tu. So houseboat dia perfect. Pada first impression saya, saya rasa Royal Blum ni merupakan satu tempat yang menarik sebab saya ni bukan jenis orang yang selalu pergi benda tempat adventure tinggi ni. So bila saya pergi ke Royal Blum tu, banyak tempat menarik yang saya dapat alami and sebenarnya kita sebenarnya boleh teroka lebih banyak keindahan alam berbanding apa yang kita nampak sekarang. Tempat menarik di Royal Blum, kita buat aktiviti melawat kampung orang asli di Kampung Klewang. So di situ kita orang buat aktiviti, kita bagi sumbangan dari segi pakaian, makanan dan sebagainya lah. Sebabkan orang asli ni dia tak ada sumber yang terhad and dia orang pun dekat situ baru je berpindah dari kampung yang lain. And bila kami datang dekat sana, ia merupakan satu kejutan budaya disebabkan cara kita berinteraksi dengan dia orang pun agak berbeza juga kan aku berku. And lagi satu yang menarik tentang orang asli ni, kejutan budaya daripada luar pun telah ada dekat persekitaran orang asli. Macam dekat situ ada sesetengah penduduk yang macam berkecelaruan identiti. So kita boleh cakap yang sebenarnya budaya luar pun juga mempengaruhi kehidupan orang asli. So tempat yang paling orang nak pergi dekat Royal Blum tu adalah sungai, air terjun Sungai Kuih. Okay, air terjun tu dia ambil masa dalam sejam. Tapi sebenarnya kalau kita jalan nak pergi ke air terjun puncak dia tu, kita tak sedar pun dia dah sejam. Jadi perjalanan tu mungkin sebab kita berjalan dengan kawan-kawan kan. Sambil-sambil kita berjalan tu, guide tu dia bagi tahu ni pokok ni, pokok ni. So kita tak sedar pun dia dah sejam kita berjalan. Jadi bila sampai ke puncak tu, air terjun dia paling best. Dia sebenarnya bukan air pun, dia embun-embun dia tu yang membuat kayak tu jadi nampak lawa. Dan pokok-pokok dia dan alas semula jadi yang tak pernah diceroboh orang. So view tu sangatlah cantik. Dan saya rasa orang yang nak pi Royal Blum tu semua berminat nak pi ke Sungai Kuih. Kalau diberikan list tempat-tempat yang dipergi, yang diterjah oleh pelancong-pelancong ni, Sungai Kuih akan jadi tempat yang paling best. Saya pula, Royal Blum ni merupakan satu tempat yang kita boleh melaksanakan pelbagai aktiviti untuk mengeratkan kerjasama antara satu organisasi di samping aktiviti seperti saudara Amir cakap tadi, kerana di situ juga kita boleh melihat bagaimana organisasi itu bekerjasama untuk melaksanakan satu aktiviti dan misi. Aktiviti yang menarik kita boleh lakukan di sana, seingat saya pernah pergi ke Sungai Luok di mana perjalanan ke sana mengambil masa yang agak lama tapi berbaloi sebab tempat tu kita nak masuk ke tempat tu seumpama kita pergi ke jungle trekking dan kita kena naik bukit sikit kan, lintas batu, pasir apa semua. Lepas tu bila kita sampai ke sungai tu kita boleh lah nak mandi mandi apa semua kan. Kita sepuas sebab air kat sana memang sejuk, sangat sejuk berbanding kat tasik tu sendiri. Aktiviti yang menarik sepanjang saya pergi program Royal Blum dekat Great Perak hari tu, saya rasa saya dapat jumpa bunga Rafflesia.
Walaupun saya orang Sarawak, tapi saya tak pernah jumpa bunga Rafflesia yang tengah mekar. Saya dulu saya pergi, saya tengok dia baru masih kecut, kecil lagi lah. Dalam perjalanan nak pergi bunga Rafflesia tu pun saya rasa itu pun menarik sebab agak mencabar nak jumpa sesuatu benda yang menarik lah dekat situ lah. Kena hiking, kena naik gunung sikit, turun bukit sikit, baru jumpa. Tu pun dah nak mati lah. Tapi yang tu saya rasa menarik lah sebab first time lah jumpa bunga Rafflesia. Ikut pengalaman kepada program yang kita orang join, Raya Belum, saya rasa program menarik, aktiviti yang menarik waktu belah petang. Aktiviti bebas, kita orang semua boleh mandi. Air tasik memang, air dia memang pelik sikit. Dia lebih kurang macam panas-panas. Atas dia suam-suam sikit, panas-panas sebelah bawah sikit. Lepas tu kita orang main rakit sekali. Rakit memang houseboat sediakan. Rakit lebih kurang 5-6 orang, tapi kami naik 10 orang satu rakit, 20 orang. So memang happy lah program tu. Mandi pula kita orang bebas boleh pergi belah mana-mana tasik sebab tasik tu luas. So memang syok lah. Macam mancing boleh juga, bawa mancing, ada yang mancing. Dan ikan dia memang perform, ikan dia besar-besar, 3 kilo ke atas ambil. Ikan macam ikan semarau, ikan tomban, macam tu lah. Memang senang lah. Apa yang tak pergi boleh pergi. Okay, saya rasa tu je kot.